Sepucuk surat untuk guru dan orang tua. Sami'na wa ato'na, sebuah kata yang menyimpan makna luas. Bagaimana cara kita membahagiakan sang guru? Bagaimana cara kita membuat mereka senang? Bagaimana cara kita membuat bibir mereka tersenyum? Melihat kita di sini, Darun Najah Al-Irsyadi, Muharram 1443 Hijriah. Aku memandangmu di balik hujan, pada baju compang-camping kerontang bumi. Oleh suara sebelum hujan, atau malah sebatas aliran kecil di sungai-sungai pedesaan penuh bebatuan. Gunjing menggunjing haus ilmu adalah penghias di kala itu dalam cerita negeri. Dan kau hadir membawa kata damai. Hari ini aku duduk pada ayunan tangan dan kakimu, membaca makna-makna yang kau simpan di balik rentetan-rentetan sejarah, hingga kau kelak bagai menjadi negeri yang mengalahkan negeri itu sendiri. Bertawassul, bertabaruk dalam hari-hari setelah lama menemani kering-kering bumi. La ilaha illallah. Hati damai lahirkan persatuan. Tangan-tangan saling mengokohkan untuk mencapai ridho orang tua, ridho guru, dan ridho baginda Muhammad. Pun pula ridho Allah yang kuasa dengan menghaturkan berjilid-jilid doa dalam tawassul di dalam musalla sana, serta ucap nada sami'na wa ato'na menjadi langkah yang tak pernah terabaikan dari Mamban untuk Indonesia. Mimpi leluhur kita wujudkan, kita lewati gertak-gertak tanah. Saat orang-orang di rumah mungkin masih sibuk dengan deretan doanya yang ia pikul di punggungnya, mengikhlaskan peluh berkucur, punggung membiru, dan kakinya berani melawan tajamnya tanah. Tak kalah dengan ambisi para nelayan yang ia tancapkan pada seonggok sampan, yang berani melawan topan dan debur badai. Keluar rumah dengan mengucap basmalah, tiang niat tipa anak jari si melengaji, tiang sarang pelunggu senamian tetangga, tiang sarang pelunggu senamian semeton jari. Kita bersatu di sini sambil membayangkan wajah orang tua yang tersenyum di kala punggung dan nafasnya menderu biru serta berhembus lesu. Kita bersatu di sini dengan mengharap senyum guru yang selalu mewanti-wanti kata persatuan. Buang dulu nafsu birahimu, sarungkan senjata keangkuhan. Berkah, berkah. Aku ingin berkah. Aku ingin meraup berkah. Wajahku berkah. Wajah kita berkah. Tanganku berkah. Tangan kita berkah. Kakiku berkah. Kaki kita berkah. Mata, hidung, lisan semua berkah. Kita meraup berkah pada semua tubuh kita. Ku ketuk pintu rumahmu guru sambil mengucap sami'na wa ato'na. Ku ketuk pintu rumahmu guru sambil mengucap
Sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Sebuah kata yang harus kita selalu renungkan bersama.